Assalamualaikum. Sebelum video ini dimulai, pastikan korang dah tekan butang subscribe, like and share video ni. Selamat menonton. Okey. Hari ni kita nak buat tabung menggunakan Lego. Okey, Lego. Cara nak masukkan duit dia senang je. Kita buka ni. Okey. Lepas tu kita masukkan duit. Dalam ni ada lubang kan? Okey, masukkan duit. Okey, contoh ni duit kertas. Okey, kita masukkan. Okey. Hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak buat. Okey. Okey, jadi. Okey, ini semua bahan-bahan dia. Kita hancurkan balik. Okey, ini semua bahan-bahan dia. Kita nak buat satu persatu ya. Okey. Mula-mula kita kena ambil ni. Okey, kita kena buat bentuk dia jadi macam ni. Jadi petak ya, segi empat sama. Okey, lepas tu kita akan letak dekat si keliling ni kena ada macam ni. Okey, ni kan. Kita letak dekat sini. Jadi benda tu dia tak larilah. Okey. Okey, dia jadi macam ni. Korang buatlah sampai mana besar mana yang korang nak. Okey. Okey, dah buat besar ni kan. Okey, yang kat sini jangan letak sama dengan dia. Kita nak letak benda ni. Okey, ni letak sini kat tepi-tepi. Lepas tu kita store. Okey, kita letak dia. Okey, yang ni kita dah letak dia. Lubang kan? Okey, nanti kita nak letak ni dekat atas dia. Okey, kita letak sama besar ya dekat atas. Kalau tak sama besar lebih pun tak apa. Okey, yang ni kita tak muat kan. Okey, kita boleh sambungkan dia patut letak atas ni. Jadi macam ni. Okey. Lepas tu dekat sini adalah benda tu. Okey. Ada lubang. Lepas tu kita bolehlah letak apa-apa kat atas ni. Okey, itu saja. Ini contoh kan, ini duit. Okey, contoh ni duit kertas kita masukkan. Okey. Tapi ni dia dah lebih. Kita nak buat besar sikit boleh, kecil sikit boleh. Okey, kita masukkan duit sini ataupun duit kertas itu. Okey, itu saja YouTube kali ini. Esok kali ini. Selamat mencuba di rumah. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe and comment down below dan share video ni. Bye. Assalamualaikum. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Bye.